Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dahu wa ba'da tahiyyah. Kaifa halukum jami'an ya auladi wa banati fi kelas al-khamis? Bagaimana kabar semua anak-anakku sekalian di kelas 5? Arjukum fi shiha wal afiyah, semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran ketiga, yaitu tentang al-alwanu, tentang warna-warna. Silakan kamu simak, perhatikan dan ikuti Bapak dengan seksama. Launun, warna. Armadu, abu-abu. Azraku, biru. Asmaru, coklat. Akhdaru, hijau. Bapak ulangi sekali lagi. Launun, warna. Armadu, abu-abu. Azraku, biru. Asmaru, coklat. Akhdaru, hijau. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan kata uhibbu, artinya saya suka. Uhibbu armad, boleh saya suka abu-abu, atau misalkan uhibbu launa armad, saya suka warna abu-abu. Ya, boleh dua. Kemudian misalkan uhibbu akhdar, saya suka hijau. Atau misalkan uhibbu launa akhdar, saya suka warna hijau. Kemudian contoh yang terakhir misalkan uhibbu azraq, saya suka biru. Atau uhibbu launa azraq, saya suka warna biru. Kemudian silakan kamu perhatikan di halaman 35. Halaman 35 itu kamu lihat ada poin A, ada poin B. Nanti kita tarik garis arti yang sesuai. Di sini sinun, gigi. Syarun, rambut. Damun, darah. Ushbun, rumput. Ubadus syamsi, bunga matahari. Sekarang kita tarik garis, yaitu arti yang sesuai. Sinun, gigi, kita tarik ke abiyad. Karena abiyadun artinya putih, gigi berwarna putih. Selanjutnya syarun, rambut. Rambut kita tarik ke aswadu, artinya hitam, karena rambut berwarna hitam. Kemudian damun, darah. Darah kita tarik ke ahmaru. Ahmaru artinya merah, karena darah berwarna merah. Selanjutnya ushbun, rumput. Kita tarik ke akhdaru. Akhdaru artinya hijau, karena rumput berwarna hijau. Kemudian ubadu syamsi, bunga matahari. Kita tarik ke asfaru. Asfaru artinya kuning, karena bunga matahari warnanya kuning. Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Sinun, pasangannya abiyadu, gigi putih. Syarun, pasangannya aswadu, rambut hitam. Damun, pasangannya ahmaru, darah merah. Ushbun, pasangannya ahdoru, rumput berwarna hijau. Terakhir, ubadu syamsi, pasangannya asfaru, bunga matahari berwarna kuning.
kafaitu dirasatana fi hadhihi al-fursah. Terima kasih, kita cukupkan materi kita pada kesempatan kali ini. Arjukum anta ta'allamu bijuhdin wa nasyatin. Bapak harapkan kamu semua terus belajar dan tetap semangat. Syukran katsiran ala ihtimamikum jami'an. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.